Apa? Aina dilamar? Karo sopo? Aina itu harusnya bersyukur. Yoyo ini dari keluarga terpandang, mau menikah sama perempuan kampung. Gimana kalau kita curi HP-nya Aina, terus hubungin Gus Afif? Aina sendiri bagaimana? Apakah dia suka sama pria itu? Aina, kamu lagi nyari apa? Aku lagi cari handphone aku. Tiba-tiba hilang. Jadi intinya pokoknya, Bude sama Pak Demu ini punya hak itu untuk menentukan siapa yang menjadi suamimu. Pak De sama Budemu ini sedang memikirkan masa depanmu. Aku datang sini mau melamarmu, Aina. Apakah kamu menerima lamaranku, Aina? Gus Afif, tunggu.